Martial Peak 3481. Sebulan berlalu dengan cepat, dan Yang Kei akhirnya memperbaiki gerbang Realm kedua. Gerbang Realm ini terhubung ke benua Langit Guntur, yang juga merupakan benua yang dia dan Suara kunjungi ketika mereka merobek ruang. Alasan mengapa butuh waktu lama adalah karena gerbang Realm ini telah lama menghilang. Meskipun ada beberapa jejak yang tertinggal, masih butuh banyak usaha untuk memperbaikinya. Kali ini, Yang Kei tidak meminta bantuan perwujudan. Dia menyelesaikannya sendiri. Dengan pengalaman ini, tidak sulit bagi Yang Kei untuk memperbaiki gerbang alam lainnya. Namun, dia tidak berencana untuk memperbaiki gerbang alam lainnya. Alasan utama dia memperbaiki yang ini adalah untuk menjaga Yue Sang. Sekarang dia memiliki rencana cadangan, mengapa dia memperbaiki yang lain? Itu hanya akan menguntungkan ras iblis. Bagaimanapun, dengan dua realm guides, itu sudah cukup untuk memastikan bahwa benua bayangan awan tidak akan menghilang. Perwujudan, penguasa benua ini, tidak perlu khawatir. Setelah beristirahat selama setengah hari, Yang Kei kembali ke kota benua bayangan awan. Ketika dia setengah jalan, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat ke arah tertentu dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia tampaknya telah mengambil keputusan dan bergegas ke arah itu. Di hutan belantara, Yang Kei melayang di kehampaan dan menutup matanya untuk merasakan. Di sinilah gerbang realm yang terhubung ke benua api darah berada. Itu juga yang pertama dari 5 gerbang alam di benua bayangan awan yang menghilang. Terakhir kali, ketika Yang Kei dan Song menyelidiki gerbang realm bersama, mereka tidak menemukan apapun di sini. Ada jejak yang tersisa di tempat lain, cukup baginya untuk menentukan lokasi dan merobek space. Dia datang ke sini karena iseng. Sekarang dia dapat memperbaiki gerbang kerajaan yang masih memiliki beberapa jejak, dia tidak tahu apakah dia bisa melakukan sesuatu untuk tempat ini. Secara alami, dia ingin mencobanya. Jika dia bisa memperbaiki gerbang ranah di sini, maka dia akan bisa menemukan benua api darah dan bahkan semua benua yang telah hilang dari wilayah iblis. Tentu saja, dia tidak akan begitu baik pada ras iblis. Bahkan jika dia berhasil, dia tidak akan mengumumkannya ke publik. Paling-paling, dia akan diam-diam pergi ke benua yang hilang untuk menemukan beberapa manfaat. Dia juga akan mencegah dirinya diekspos di masa depan. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk bernegosiasi dengan ras iblis. Dia bahkan bisa menggunakan kesempatan ini untuk menukar Kaisar Agung Bulan Cerah. Untuk ras iblis, kembalinya benua yang hilang akan lebih berharga daripada membunuh Kaisar Besar Batas Bintang. Namun, dia kecewa. Meskipun dia telah berhasil memperbaiki gerbang alam 2 kali sebelumnya, dan pemahamannya tentang prinsip luar angkasa telah semakin dalam, dia masih tidak dapat menemukan apapun di sini. Dia tidak dapat menemukan jejak keberadaan gerbang realm. Tak berdaya, Yang Kei menghubungi perwujudan di dalam Sealed World Bed dan membuka antarmuka Sealed World Bed. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyelidiki kekosongan, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apapun. Sepertinya tidak ada cara lain. Yang Kei tidak kecewa. Dia datang ke sini karena iseng, dan dia tidak memiliki harapan yang tinggi. Karena dia tidak menemukan apa-apa, dia mungkin juga pulang. Tepat ketika dia akan pergi, perwujudan tiba-tiba mentransmisikan pikiran ke Yang Kei. Dia dengan cepat memeriksa Sealed World Bed dan mengangkat alis. Pada saat ini, di samping perwujudan, Rolly melompat-lompat. Mata hitamnya menatap antarmuka seolah-olah bisa melihat dunia luar. Matanya bersinar karena kegembiraan, dan bahkan lidahnya yang besar menjulur keluar, meneteskan air liur. Ketika dia bersiap untuk datang ke wilayah iblis, Yang Kei secara khusus kembali ke istana High Heaven dan membawa Rolly bersamanya. Namun, dia telah meninggalkannya di dalam Sealed World Bed dan tidak memperhatikannya. Dia tidak berharap itu berperilaku begitu aneh saat ini. Rolly awalnya adalah binatang eksotis dari wilayah iblis. Itu bertahan dengan melahap ras iblis dan iblis ki. Mungkinkah itu menemukan sesuatu? Ekspresi Yang Kei sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkannya. Begitu muncul, Rolly dengan bersemangat bergegas pergi, menghilang dalam sekejap mata. Setelah beberapa napas, ia bergegas kembali dari tempat yang jauh. Ini mengulangi ini berkali-kali, tetapi tidak kehilangan kegembiraannya. Itu seperti seorang pengembara yang pulang ke rumah setelah bertahun-tahun, dan ia menggunakan lari gila ini untuk melampiaskan kegembiraannya. Yang Kei tercengang. Dia mengira Rolly telah menemukan sesuatu, tapi siapa sangka orang ini hanya merasakan aura wilayah iblis. Dia tidak menghentikannya, meskipun hanya memiliki sepotong garis keturunan Sinhole, dan sebenarnya, itu bukan Sinhole yang sebenarnya, dari sudut pandang tertentu, domain infernal memang tanah airnya. Setelah membiarkannya menjadi liar untuk sementara waktu, Rolly akhirnya tenang dan kembali ke sisi Yang Kei, berputar-putar di sekitar kaki Yang Kei. Pada saat tertentu, ia tiba-tiba berhenti, mengendus udara dengan hidungnya,
membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya dengan ganas. Yang Kai dengan jelas mendengar suara retak saat kekosongan di depannya digigit terbuka, meninggalkan lubang hitam. Dalam sekejap, Yang Kai tercengang saat dia menatap lubang di kehampaan dengan linglung, lalu menatap Bowo di kakinya, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Dia sudah lama melihat berbagai kemampuan aneh Roli. Meskipun pria ini terlihat kecil dan imut, pada kenyataannya, itu adalah monster yang menakutkan. Roli bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan ras iblis. Bahkan master level Raja Iblis bisa ditelan olehnya dalam satu gigitan, tapi melawan Master Realm Kaisar, itu agak tidak berdaya. Saat itu, Feng Ming hanya Kaisar Orde kedua, tetapi dia masih bisa melarikan diri setelah ditelan oleh Roli. Tapi Yang Kai tidak pernah menyangka bahwa lelaki kecil ini bahkan bisa menggigit bagian dari kekosongan. Di bawah persepsinya, kekosongan yang digigit oleh Roli jelas telah dirusak oleh runtuhnya prinsip dunia. Bahkan dengan kekuatan dunia ini, tidak akan mudah untuk memperbaikinya. Butuh setidaknya beberapa hari untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Itu tidak pernah melakukan ini di sisi lain dari batas bintang. Mungkinkah karena ini adalah wilayah iblis? Roli bisa menahan berbagai kekuatan ras iblis, jadi mungkin bisa menahan prinsip dunia wilayah iblis juga. Tapi ini bukan akhir. Beberapa suara retak lagi terdengar saat lubang di depan mereka menjadi jauh lebih besar. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan repot-repot memperbaiki gerbang realm. Dia baru saja akan membuang Roli dan membiarkannya mengambil beberapa gigitan dari gerbang realm. Gigitan Roli bisa menghancurkan prinsip dunia, dan itu cukup untuk menjaga jarak untuk waktu yang lama tanpa menghilang, sehingga membentuk wujud lain, gerbang realm. Tepat ketika dia hendak menegur Roli dan mengambilnya kembali, embodiment tiba-tiba berseru kaget dan dengan cepat menghentikannya, "Jangan sentuh itu." Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, "Ada apa?" Perwujudan berkata dengan nada serius, "Saya pikir saya bisa merasakan kehadiran benua lain." Yang Kai terkejut ketika mendengar ini. Ini adalah gerbang alam yang menghubungkan benua bayangan awan dan benua darah merah. Namun, karena gerbang realm telah menghilang begitu lama, semua jejaknya telah menghilang. Bahkan benua darah merah telah menghilang dari peta wilayah iblis. Jika perwujudan bisa merasakan keberadaan benua lain, maka itu berarti ada jejak yang bisa ditemukan, dan benua itu pasti benua darah merah. Ini benar-benar secercah harapan. Ekspresi Yang Kai berubah serius dan dia dengan cepat menggunakan hatinya untuk merasakan, tetapi dia tidak bisa merasakan keberadaan benua apapun seperti yang dikatakan perwujudan. Namun, ini tidak mengejutkan. Perwujudan sekarang adalah penguasa benua bayangan awan, jadi inderanya secara alami berkali-kali lebih kuat daripada Yang Kai. Tidak mungkin bagi Yang Kai untuk mengejar. Dengan pengingat perwujudan, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Dia melihat sekeliling dan mengangkat tangannya untuk melepaskan Sealet World Bed. Dengan sedikit berpikir, perwujudan segera menggunakan kekuatan dari penguasa benua untuk sepenuhnya mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa memasuki area ini. Bahkan jika ada rahasia di sini, mereka tidak perlu khawatir akan terungkap. Suara berderak terdengar tanpa henti saat reruntuhan akhir terus menggerogoti kekosongan di depannya. Tidak lama kemudian, sebuah lubang hitam berdiameter sekitar 100 kaki muncul di kehampaan. Yang Kai masih tidak merasakan apa-apa, tetapi indera perwujudan menjadi semakin jelas. Memang ada kehadiran benua lain yang samar-samar datang, dan itu memiliki dampak yang halus di benua ini. Dia benar-benar menemukan benua darah merah. Yang Kai menghela nafas dalam hatinya. Dia mengingat beberapa informasi yang telah dia baca dan penjelasan voice. Gerbang alam terakhir di benua darah merah telah menghilang 1000 tahun yang lalu. Namun, sebelum gerbang realm menghilang, semua raja iblis di benua itu telah dievakuasi. Bahkan beberapa komandan iblis telah meninggalkan benua darah merah. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun raja iblis di benua darah merah sekarang, jadi Yang Kai tidak khawatir bahwa dia akan menghadapi bahaya jika dia benar-benar pergi ke benua darah merah. Namun, populasi benua sangat besar. Bahkan jika Raja Iblis dan sejumlah besar komandan iblis telah dievakuasi terlebih dahulu, pasti akan ada sejumlah besar ras iblis yang tersisa di sana. Dia tidak tahu bagaimana mereka hidup selama 1000 tahun, dan apakah hilangnya gerbang realm dan penutupan benua akan berdampak pada mereka. Selain itu, ada penyimpanan seluruh benua. Pakar ras iblis dapat dievakuasi terlebih dahulu, tetapi sumber daya di benua itu tidak dapat diambil. Jika Yang Kai menemukan benua darah merah, dia akan duduk di sumber daya seluruh benua. Sumber daya ras iblis tidak berguna baginya, tetapi perwujudan tidak menolak apapun. Anda, perwujudan, sekarang adalah penguasa benua bayangan awan.
Di bawah pengaruh asal-usul benua bayangan awan, tubuhnya yang besar menjadi Ki Iblis, dan dia adalah ras iblis sejati. Dia bahkan bisa diam-diam menduduki benua darah merah dan menggunakan kekuatan seluruh benua untuk membangkitkan situasi di wilayah iblis, mengalihkan perhatian wilayah iblis. Jika dia bisa menemukan benua darah merah, itu berarti dia bisa menemukan lebih banyak benua. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan puluhan benua di tangannya. Dia bahkan mungkin bisa menantang Demon Saint. Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benak Yang Kai. Pada saat inilah dia akhirnya merasakan aura yang bukan milik Cloud Shadow Mainland dari lubang hitam di kehampaan. Seperti yang dikatakan Dharma Kaya, ini adalah aura dari daratan lain yang menyebar melalui kehampaan. Bahkan jika dia bisa merasakannya, itu berarti penghalang antara dua benua menjadi sangat lemah. Dia hanya perlu berusaha lebih keras untuk membukanya. Faktanya, ini memang terjadi. Setelah Roli mengambil beberapa gigitan lagi, kekuatan hisap besar datang dari kekosongan di depannya. Seolah-olah penghalang tak terlihat telah ditembus, dan kehadiran kuat dari dunia kecil bergegas ke arahnya. Roli tidak hati-hati dan langsung tersedot. Wajahnya penuh ketakutan. Yang Kai dan perwujudan saling memandang dan melangkah bersama, menghilang dalam sekejap.